Surah Al-Qasas terdiri daripada 88 ayat termasuk golongan surah Makkiyah. Dinamai dengan Al-Qasas kerana pada ayat 25 surah ini terdapat kata Al-Qasas yang bermaksud cerita. Di dalam surah Al-Qasas terdapat kisah tentang kekejaman Firaun. Pertolongan Allah kepada Bani Israel Musa alaihi salam dilimparkan ke sungai Nil dan lain-lain. Tetapi dapat juga bidang ilmu kimia yang terhasil pada zaman Firaun, iaitu penghasilan tanah liat sehingga menjadi batu normal yang telah mencipta sebuah piramid. Fokus utama kami ialah pemodenan, pembangunan, kepentingan bangunan kepada masyarakat, kebaikan dan keburukan pembangunan. Sebuah fakta saintifik yang menunjukkan bahawa Al-Quran telah memberikan informasi menjelaskan tentang perkara ini. Pada 1400 tahun silam, sebelum kajian saintifik dijalankan, ianya juga telah mengungkapkan fakta ini dengan sangat jelas sesuai dengan apa yang dikerjakan Firaun saat itu. Penelitian mengungkapkan bahawa piramid dibangunkan dari tanah liat yang dipanaskan. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. Dan berkata Fir'aun, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, dan kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik dan melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahawa dia dari orang-orang pendusta." Surah Al-Qasas ayat ke-38. Dalam surah Al-Qasas tadi, kita dapat mengetahui bahawa kebijaksanaan Fir'aun dalam pembinaan bangunan yang kukuh seperti piramid, dan ianya telah membantu penciptaan bangunan secara meluas ketika ini. Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari bersabda, "Tidak akan datang hari kiamat hingga manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan." Hadis riwayat Bukhari. Namun, tidak semestinya semua tanda kiamat ini adalah perkara yang dilarang, kerana setiap sesuatu perkara itu bergantung kepada niat. Seperti video ini. Tapi, buat bangunan tinggi ni salah tak? Apa hukum bina bangunan tinggi? Sebahagian salah mengatakan makruh kerana hadis ni, sebab dia kata tanda kiamat, Nabi tak suka benda ni, maka dia kata jangan buat tinggi-tinggi. Tapi kata Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, masa dia syarahkan hadis ni, dia kata ada sebahagian tanda yang dia tak bukan menunjukkan kepada benda yang buruk, dia sekadar tanda. Maka buat bangunan tinggi-tinggi jika ada keperluan, tak apalah. Kalau betul bangunan tu diperlukan, contoh kita perlu buat bangunan tinggi kerana nak jimat tempat, buat bangunan hotel tinggi dekat Mekah, dan orang boleh duduk situ supaya dia orang boleh datang dekat pergi ke masjid, okey tak? Kita tak nampak apa salah pun, kan? Jadi rasanya pandangan Nawawi ni betul lah. Bukan semua tanda kiamat tu buruk yang syarak tak suka. Di hari kiamat nanti, perempuan ramai, adakah perempuan itu ramai itu bertanda buruk? Marahlah golongan feminis, kan? Tidak semestinya tanda yang tanda kiamat itu buruk, tak semestinya. Okey. Kemudian, pencapaian dalam teknologi berkenaan pembinaan telah berkembang luas di seluruh dunia.
terutamanya kemajuan dari segi pembinaan. Banyak bangunan di seluruh dunia telah dibina, terutamanya di Eropah. Malaysia juga tidak ketinggalan dalam kemajuan pembinaan apabila turut membina bangunan-bangunan yang moden. Malaysia juga telah berjaya membina dua buah bangunan pencakar langit seperti Menara Kuala Lumpur dan Menara Berkembar Petronas. Namun, terdapat bangunan yang tertinggi di dunia ketika ini iaitu Burj Khalifa yang terletak di Dubai. Ketinggiannya mencecah 828 meter dari aras laut. Created using Powtoon.